kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Bung Teguh Rifki Hasya, Kepala BPOKK, DPP Partai Demokrat, Kang Herman Hairon, beserta jajaran pengurus DPP lainnya, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara, Saudara Lokot Nasution, beserta segenap jajaran pengurus DPD lainnya, para ketua DPC dari 33 kabupaten kota, dan para ketua PAC se-Provinsi Sumatera Utara yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebersamaan dalam acara musyawarah cabang hari ini. Marilah kita jadikan muscat ini sebagai momentum yang baik bagi kita semua untuk melakukan konsolidasi organisasi, harmonisasi, sekaligus rekonsiliasi. Mulai saat ini kita harus fokus mempersiapkan diri kita masing-masing, juga mesin partai, menyongsong pemilu 2024 mendatang. Tujuan kita adalah memenangkan kontestasi pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif, baik DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten Kota. Waktunya tidak lama lagi. Oleh karena itu, kita harus benar-benar fokus dan serius dalam memperkuat struktur partai, mulai dari pusat, daerah, cabang, anak cabang, hingga para kader di tingkat akar rumput. Selebihnya, 5 tahun ke depan tentu kita ingin Partai Demokrat menjadi partai yang semakin cerdas, modern, dan adaptif, juga semakin kuat dan terhormat, serta makin mengakar, semakin mencintai dan dicintai oleh rakyat. Itu semua hanya bisa diwujudkan dengan kerja keras, ikhtiar, dan doa yang tiada henti. Dibutuhkan kepemimpinan dan kepengurusan yang visioner, solid dan efektif, serta memiliki kapasitas dan integritas untuk bisa melipat gandakan segala sumber daya dan potensi yang kita miliki. Para kader yang saya cintai dan banggakan, kita harus senantiasa optimistis bahwa insya Allah terbuka jalan dan peluang sukses bagi Partai Demokrat pada pemilu 2024 mendatang. Sejumlah lembaga survei memotret pertumbuhan dan peningkatan elektabilitas Partai Demokrat secara nasional. Alhamdulillah, patut kita syukuri. Namun itu semua merupakan angka-angka prediktif. Hanya kerja keras dan waktulah yang akan membuktikan apakah kita benar-benar bisa bangkit dan berjaya pada pemilu mendatang. Oleh karena itu, jangan cepat berpuas diri. Seperti yang sering saya sampaikan selama ini, lebih baik kita memiliki semangat dan mental kuda hitam. Akhirnya, saya mengucapkan selamat mengikuti musyawarah cabang. Semoga berjalan dengan lancar, tertib, demokratis, dan bermartabat. Para ketua PAC, silakan gunakan hak suara dengan sebaik-baiknya. Sesuai ADART, peraturan organisasi, serta juklak dan juknis yang berlaku. Pada saatnya, para kandidat ketua DPC akan mengikuti fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan yang akan diselenggarakan oleh tim 5 yang akan saya selaku ketua umum pimpin sendiri. Saya berpesan, mari kita menunjukkan kedewasaan dan kesantunan dalam berpolitik dan berdemokrasi. Adanya perbedaan merupakan sesuatu yang wajar dan sehat. Yang penting, tetap dalam koridor dan semangat yang sama, yaitu kita ingin tetap solid dan maju bersama. Juara bersama, menang bersama. Sehingga siapapun yang terpilih akhirnya, mari kita berikan dukungan penuh agar sukses. Dan siapapun yang terpilih juga harus merangkul semua. Demokrat adalah rumah besar untuk kita semua. Selalu ada ruang dan peran bagi siapapun yang ingin berjuang dan mengabdi bersama Partai Demokrat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.